Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassasahu bil azal bi sahih jami' sifat al-kamaliyah. Al-munfarid bi khalqihi wa khuluqihi bi asrafil khususiyah. النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يحرك الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته وعند حضرة السلطان المملكة الأحادية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حضرة المحترم المقربون para tamu undangan khususnya Hadratul Muhtaram As-Sayyidil Walid Syekh Rajab Dib yang telah diwakili oleh Sayyid Syarif Adnan Mufti Suria dan yang saya hormati Sayyid Mahmud wa akhina Syekh Umar wa Syekh Al-Din dan juga saudara kami dari Turki, dari Malaysia dari Al-Rabiyah, Al-Habib Zaid, dan Al-Habib Fadil dan beberapa tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di antara para sesepuh krisepuh, para alim ulama dan para habaib dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan dan yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, saya hanya mengucapkan syukur yang tiada terhingga. Tapi dalam ucapan syukur memang mudah diucapkan. Apa sih beratnya mengucapkan Alhamdulillah? Dan apa beratnya mengucapkan terima kasih? Dan apa beratnya mengucapkan kalau dengan bahasa Jawa matur nuwun? Tapi mampukah kita bisa membawa arti apa yang ada di dalam syukur itu sendiri? Sehingga bisa dibawa kehidupan untuk sehari-hari kita dimasukkan, digolongkan orang-orang yang mengerti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membelanjakan segala kenikmatan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa mengaplikasikan, akan ditonton oleh beliau-beliau. Apakah ini Indonesia? Apakah ini dunia mereka Indonesia? Maka kita pulang sehabis adanya Bung Karno ini akan membawa ucapan terima kasih akan melahirkan intelektual ilmuwan yang ada di dalam dunia Toreko bukan sekadar bertasbih belaka. Ini tantangan hari zaman. Kita sudah kalah jauh untuk belaka. Maaf saja ini bukan pembicaraan koreknya ahli Toreko sebetulnya. Tapi inilah Toreko. Maaf saja, dikira orang ahli toreko itu kasbean, baca kita tersebut. Maaf, jangan salah persepsi. Saya yang akan menjawab itu. Karena apa? Habib Lutfi ketua toreko. Wajiban saya meluruskan kalau ada yang pendapatnya demikian. Maaf, agak keras sedikit. Tapi untuk ke depan. Itulah yang penting kita memikirkan bagaimana ekonomi itu supaya maju dalam dunia pertanian supaya maju. Kita sudah banyak tertinggal, tertinggal dan tertinggal. Sedangkan yang ada dalam negeri kita sendiri maaf saja yang ribut khilafiah. Tarqir, tahlil, maulud, tidak ada habisnya. Ternilah bobo oleh begitu dan begitu. Nanti satu lain lagi pilihan pilkada sampai pilgub sampai sekarang habaib sama habaib dan akut yang sampai kiai dan akut karena
ribut itu saja. Sedangkan selain negara lain sudah berpikir bagaimana persenjataannya maju. Darat, laut mereka mampu. Belum kendaraan-kendaraan alat terbunuh dan lainnya. Dulu dunia pertanian, ekonomi, kita ketinggalan dan ketinggalan. Apakah kita mau diam? Saya kira jawabannya ada pada panjenengan semuanya. Saya tidak membutuhkan jawaban. Tidak, buktikan kalau tidak. Percuma menjawab tidak, tidak ada buktinya. Bagi saya hanya menjawab satu. Buktikan kalau tidak. Mari kita bangun dengan terkong ekonomi Indonesia, ekonomi fil alam, dunia pertanian Indonesia, pertanian fil alam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Itu yang kita harapkan. Islam kita bisa membuat hijrah. Ketika hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pedang yang diangkat, tapi pedang intelektual, ilmuwan. Allahu Akbar, Akmal. Allahu Akbar, bangun serta marah. Allahu Akbar, bangun matahari. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun dan sebagainya. Tidak membangun jihad, memperbanyak jajan, memperbanyak jatim. Silakan saja kalau mau jihad terus saja. Ketinggalan Quran dan sumber pengetahuan ilmu, pengetahuan umum sangat luar biasa. Tapi kita sangat memerlukan SDM yang siap untuk memuat mutiara-mutiara terpendam apa yang ada di dalam Al-Qur'an wa Sunnah Nabi Adim sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, penutup dari saya pribadi sebagai rasa kebanggaan dan syukur saya khususnya pulang dari sini, tolong bawalah madu, jangan bawa jadah. Supaya apa? Untuk obat kita semuanya. Bangkitkan anak-anak kita kembali. Hubul Islam, hubul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangkitkan dunia pertanian, bangkitkan dunia intelektual. Kita punya rumah sakit yang mewah, kita punya rumah sakit yang maju, kita punya pendidikan yang maju, seterusnya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.